Bagaimana mungkin Mahesa dapat mengalahkan Ki Awi? Aku ingin tahu apa yang menyebabkan Mahesa sehingga sehebat itu. Sekarang aku semakin yakin tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Paman Agung, mau apa paman Agung? Aku sudah melihat kehebatanmu, Mahesa. Dan aku kagum. Kamu dapat mengalahkan Ki Awing yang sesakti itu. Lantas, setelah tahu, mau apa? Aku membutuhkanmu untuk membantuku bersama-sama prajurit Japura menggempur Pajajaran. Membantumu? Dengar, Paman. Aku tidak mau bergabung dengan Paman. Karena seharusnya Paman yang menjadi anak buah. Karena aku lebih sakti daripada Paman. Sombong sekali kamu, Mahesa. Kamu tidak tahu siapa aku sekarang. Tentu, Paman. Sekarang, Paman memakai pakaian senopati Japura. Aku tidak tahu. Ayo, Man. Tenaga dalamnya sangat luar biasa. Tapi aku penasaran, kenapa jurus dan tenaga dalamnya seperti jurus dan tenaga dalam yang dimiliki Nyai Embun Sari? Tapi itu urusan nanti. Sekarang yang harus aku pikirkan adalah bagaimana caranya membujuk anak bodoh itu. Prabu Amukmarogol sangat bangga sekali, Senopati. Memang tidak sulit memancing dan menyulut kemarahan orang yang sangat berperasa. Tunggulah, Siliwangi. Kali ini kamu akan mendapatkan masalah yang sangat besar.
Siapa mereka itu sebenarnya, Kakang? Mereka lari ke Japura, Rai. Japura? Berarti mereka itu prajurit-prajurit Japura. Kemungkinan itu ada, Rai. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja. Benar, Kakang. Banyak yang bermain situasi yang panas ini, Rai. Jadi kita tidak boleh percaya begitu saja. Pasukan Japura sudah mulai bergerak. Aku harus segera melaporkan hal ini pada Kanjeng Prabu. Amuk Marugul akan menyerah. Benar, Gusti. Hamba melihatnya sendiri. Gusti Prabu Amuk Marugul dan Argadana sudah menyiapkan pasukan besarnya. Mereka sudah menuju kemari, Gusti. Aku tidak pernah menghendaki perang. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jika Pajajaran diganggu, bersiaplah kalian. Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Senopati Wisnu Aji, Nyai Rengganis, segera pulanglah kalian ke istana. Gusti Prabu. Ya, ini aku. Hamba segera memenuhi panggilan Sri Baduga. Munding Boda, segera pulanglah kalian. Start. Rupanya pertempuran sudah tidak bisa dielakkan lagi, Rai. Gusti Prabu Sriwangi memanggil kita. Benar, Kakak. Aku juga merasakannya. Kita harus segera kembali ke istana. Ayo, Rai. Saudaraku Maung Boda. Hamba Gusti Prabu. Munding Boda. Hamba Gusti Prabu. Dan kamu, putraku, Walang Sungsang. Aku tugaskan kalian untuk menjaga istana. Aku khawatir di saat istana kosong, akan ada musuh yang menyerang dari arah lain. Baik, Gusti Prabu. Baik, Ayahanda. Kami akan menjaga istana. Senopati Wisnu Aji. Hamba Gusti Prabu. Apa semuanya sudah siap? Pasukan siap diberangkatkan, Gusti Prabu.